Hello bro, boy today. Welcome back to my YouTube channel and welcome to Indonesia. Oke, di video kali ini seperti biasa kita akan menyaksikan lagi 15 screen recorder incoming call. Dan untuk video yang pertama di sini kita akan melihat screen recorder incoming call by Samsung Galaxy S9 ya ataupun S9. Dan untuk tema incoming call-nya di sini menggunakan background dari sebuah gambar warna merah jambu ya yang digradasi dengan abu-abu, dan untuk nada deringnya ini cukup lumayan enak. Oke, next kita coba lanjut lagi ke screen recorder incoming call yang kedua. Di sini ada dari Infinix Hot 9 Play. Oke, dan untuk tema incoming call-nya ini bisa kita lihat ya, di sini menggunakan background dari sebuah gambar ataupun sesuai dengan wallpaper-nya ya, yaitu menggunakan warna kuning di dominasinya dan ada campuran gradasi warna birunya. Oke, dan untuk nada deringnya ini bisa kita dengarkan, cukup lumayan cool, cukup lumayan energik juga. Oke, mantap. Next, kita coba lanjut lagi ke screen recorder incoming call yang ketiga. Di sini ada dari Vivo ini ya, Vivo WhatsApp Call lebih tepatnya ya, karena memang untuk panggilannya ini menggunakan WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Dan untuk tema incoming call-nya di sini menggunakan background dari sebuah panggilan WhatsApp berwarna hitam saja ya, bukan yang warna hijau. Oke, dan untuk nada deringnya ini cukup lumayan cool, enak juga. Oke, next kita coba lanjut lagi ke screen recorder incoming call yang berikutnya. Di sini masih ada dari Vivo ya, lebih tepatnya ini P23E, Vivo P23E. Dan untuk tema incoming call-nya bisa kita lihat di sini menggunakan background yang cukup lumayan klasik, yaitu menggunakan background dari sebuah gambar warna biru saja ya, biru polos. Dan untuk nada deringnya ini bisa kita dengarkan, ini nada dering ataupun original by Vivo ya, cukup lumayan cool. Oke, next kita coba lanjut lagi ke screen recorder incoming call yang kelima ataupun yang terakhir di video kali ini. Di sini ada dari Pocophone ya, Pocophone by Redmi ataupun Xiaomi, lebih tepatnya ini Pocophone F3. Dan untuk tema incoming call-nya ini bisa kita lihat ya, menggunakan background dan sebuah gambar gradasi lagi antara warna biru ya, birunya sedikit agak lebih gelap juga, dan ada gradasi warna putih dan juga didominasi warna oranye. Oke, dan untuk nada deringnya ini bisa kita dengarkan, ini cukup lumayan energik, masih original ringtone by Xiaomi. Oke, itu dia tadi 5 buah screen recorder incoming call sudah kita lihat dan sudah kita dengarkan untuk nada deringnya. Gimana menurut teman-teman, apakah bagus-bagus dan enak-enak? Boleh nanti bisa di komen saja di kolom komentar mana yang paling terbaik di antara yang 5 tadi. Oke, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Stay with Jonako and don't forget for subscribe this channel. Oke, thank you for watching this video and see you next again. Bye-bye.